طريقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bersama boleh sambung pengajian mengulai kita yang mana kita ada baca dalam tafsir suratul hadid. Mana hari ini kita masuk ayat baca ni pada ni ialah sambungnya daripada kisah yang telah lepas yang mana orang-orang munafikin Allah SWT beri perbezaan di antara orang mukminin yang mana cahayanya berjalan bersamanya dan orang panggil kata Allah SWT beri nampak cahaya pada diri orang mukminin dan menampakkan apa ni gelap kepada orang yang munafikin. Mana kata cahaya itu Allah SWT beri kepada orang mukminin pada hari akhirat esok. Nah, pada hari akhirat esok tu orang itu pakat boleh tengok cahaya orang mukmin. Dengan itu dalam hal keadaan itu orang munafikin, orang yang mana berdaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sakninya. Nah, dia sakninya dia suka kata perbuatan dia tu dia kata molek kena lah. Lagu mana pun kena sebab tu dia kecek biasa yang dengan kita. Dia duduk mari duduk sejik sekali kita, duduk semaya sekali kita, kadang-kadang subuh pun sekali dengan kita. Nah, apa yang apa sampai hari kiamat esok ini? Dulu kita tak ada dah dunia dulu sekali tak ada sekali ke kuat kita. Kena kita ni hari ni duduk sepuh sakat ni. Kena mau ada nur pun tak ada nur ni. Nah, tu. Sini ni Allah SWT wi jawab siap dah kita dah pada minggu lepas kita dah baca walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum martabtum warraqtumul amani tetapi kamu ni telah difitnahkan diri kamu dengan fitnah dunia dan munya hanya melabur-laburkan dunia dan sampai kamu syok tentang akhirat patut ditipukan kamu oleh kemewahan kesedapan dunia tu. Jadi di sini ni warraqum billahil gharur. Jadi nak ayat kata syaitan saat ni ya, tipu kamu ni siapa ke kamu tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tu pun kamu menipu juga. Jadi nak ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini ni apa ni mari di ayat kata fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ni ayat hari ni mudasah dak royak dah kata munawak sebab ngaduk dah dunia dulu. Dok tak dunia dulu tu ada orang mari igak orang gapo ni tak apalah mu boleh bayar video mu boleh halau duit kat tu kok ni orang boleh terima boleh ambil dah lepas tu lagu mana hari ni ni tak usah nak royak dah tu tak ada dah walaupun mu bagi lah isi-isi dunia pun orang tu tidak terima pada hari yang pada hari ni nak untuk nak bayar fidyah tentang dosa dia saat ini maka Allah Subhanahu taala tak terima sama sekali. Maka di sinilah ayat seterusnya mari kata balasan mung kamu itulah ialah neraka jahanam dan tempat kamu dah kekal dan seburuk-buruk tempat. Dan seburuk-buruk tempat. Ini nak ayat kata apa? Allah Subhanahu taala wigamarin kepada orang yang munafikin, orang yang berderaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah lepas pada Allah SWT ayat tentang orang berdosa duduk lagu mana pada hari kiamat esok Allah SWT buat orang kata alam ya'ni lilladzina amanu wa antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Cuba tengok makna dia bahasa Melayu kata kan belum sampai kah lagi ni soalan betul soalan kan? Dia kata belum sampai kah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka
Ah, tengok. Alam ya'ni lilladheena amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq, yang diturunkan kepada mereka. Wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, setelah lalu ke atas orang itu masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka ialah orang-orang yang fasik derhaka kepada Allah Subhanahu taala. Soalan ni kalau orang yang kenal Allah Subhanahu taala, dia boleh mikirlah dah. Tak sampai masa lagi kamu ni. Padah dah. Dah sampai masa bertaubat dah. Sampai masa mukhasyak kepada Allah Subhanahu taala dah. Ayat ni dibaca kan tak ada berhenti kalau dia baca Quran. Kalau dia faham makna. Tak ada hilang dalam Quran ayat ni. Duduk situ. Nasihat ni tetap. Alam ya ni tak apa masa lagi mun padah dah boleh duduk lagu ni. Umur 10 umur 20 tahun. Bodoh tak apa masa lagi 21, 22, 23, 24 sampai umur 90. Wah, sampai umur 90 saat ini tak apa masa lagi ke kamu nak khusyuk Allah SWT. Di situ. Allah SWT semata-mata dah suruh kita tu kembali kepada dia, kembali kepada dia. Tapi lagu mana? Qasat qulubukum. Jadi dengan masa panjang saat ini, duduk dalam kelalaian saat ini, duduk dalam tak ada padu kepada Allah SWT ni. Tak ada padu kau semayah, tak ada padu kau poso, tak ada gaduh dengan agak lain. Tak gaduh agak lain. Hal dunia saja tak gaduh, tak ada padu hal akhirat. Maka qasat qulubukum, maka kerahlah hati kamu. Sebab Allah SWT kata, wala yakunu kalladheena utul kitab. Jadi Allah SWT suruh khosyuk dengan apa sini? Khosyuklah hati kamu tu dengan zikir kepada Allah SWT dan dengan apa yang diturunkan daripada kebenaran. Gapo Al-Quran Al-Karim? Daripada Al-Quran Al-Karim, wala yakunu kalladheena utul kitab. Janganlah kamu jadi seperti orang yang telah diberikan kitab-kitab. Siapa? Oh Yahudi dan oh Nasara. Mau yang jadi seperti mereka itu yang sebelum kamu. Fatala alaihimul amad. Maka pas panjangnya mereka masa mereka duduk dalam dosa saat ini. Fakasat kulubuhum, maka kerahlah hati mereka. Wa kathirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka yang orang fasik dan orang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininya tu baik gapo kalau kita tengok dalam tafsir tu baik kata orang yang dalam satu hadisnya orang ni kalau dah hati dia tu molek ataupun dia saat ni tu kena Allah SWT ataupun dia tu ada niat nak bersama Allah SWT ataupun nak kembali kepada Allah SWT, apabila dia dengar zikrullah, apabila dia dengar Quran, dia dengar hadis Nabi, dia dengar nasihat daripada orang yang reti, orang ulama, maka dia tu dalinu qulubuhum, lembuklah hati mereka. Kalau jadi masalahnya paling belakang dulu lagi. Nah, hak jadi masalahnya paling belakang dulu tak saya tengok senyum. Tapi senyum betul senyum perkawanan, sahabat saja ya. Bukanlah senyum iman dak. Nah, banyak orang lagu tu. Banyak. Ramai tak ada kena tak ada dengan langsung nasihat. Tu. Sebab itulah ayat tadi sini ni. Inna Allah istabda'a qulubal mu'minin. Dengar ni. Kita hurai dah ni. Ada main gulbah. Ayat tersesungguhnya Allah SWT memperlamakan. Dia perlamakan orang mu'minin saat ni. Alih masalah dia tu duduk dari dosa. Lama ke apa? Lama balas eh? Lama akubah balas eh saat ni. Kalau tu yang cepat sebab dengan kuat kaum dulu. Tak ada payah. Dia deraka pada tu. Itu yang semua. Apa ni? Buat mari aibah. Habis dah ada aibah. Tu kong dulu. Kong mukminin sininya. Orang kata Allah SWT memperlewatkan balasan saat ini. Dengan apa? Dengan Allah SWT. Itab mereka. Celur mereka. Gana buat gini. Bila lagi ni mula klik tu. Ini. Bila? Itu lagu tu. Dengan anjur-anjur dan selur-selur. Jadi ayat ni diturun lepas pada 4 tahun je. Lepas pada 4 tahun. Noyak tu ada dah hati orang tu duk gelombang dah. Setengah-setengah tu saat ni. Bila kita nak klik Tuhan ni. Ni nak ayat tu fitrah. Lagu mana manusia saat ni tu ya ada apa ya ada kebenaran dan ya ada kebaikan. Lepas tu syaitan kata duk sekali kak. Lagu tu lah. Sebab tu panggil kata masalah deraka kepada Allah SWT saat ini. Allah SWT ada peluang suruh kita bertaubat. Ya bolehnya deraka saat ini. Yang paling besar sekali deraka ni ialah semayat.
Hak paling besar sekali neraka di sisi Allah SWT semaya. Kalau nak ukur dengan zina, nak ukur dengan curi, nak ukur dengan dosa-dosa lain, tak sama. Semaya lah besar. Kalau kita tengok pada Isra' Mi'raj Nabi ataupun dalam Ibn Iraj, Nabi naik langit. Dia malah Isra' Mi'raj. Apabila naik siapa di Sidratul Muntaha, apabila lagi siapa di Sidratul Muntaha, dia terima semaya. Terima daripada siapa? Terima daripada Allah SWT dengan tidak ada perantaraan. Bukan melalui wahyu Jibril. Dan bukan melalui Jibril. Seperti Nabi Musa terima kerasulan daripada Allah SWT di Turi Sinai. Sini nak kata Allah SWT membesarkan perekat semaya saat itu dengan apa? Dengan dia bui sendiri kepada Nabi. Buat turunlah kepada umatmu semaya ini. Ayat terbesar. Mana tak kita tak ada buat main-main dengan semaya. Tak kira pekat mana pun. Tak kira pekat mana pun. Ya semaya ni orang panggil kata benda yang boleh menjinak hati, mensejuk hati. Terutamanya semaya jemaah bagi lelaki. Itu paling besar sekali. Allahu Akbar. Ayat semaya ni kalau tak ada semaya sore, tak suruh buat amalan lain, tak terima. Tak terima orang amalan lain. Dan kalau tak semaya sore, sini nak ayat kata Allah SWT wi puluwe istabta'ah. Allah SWT memperlewatkan balas saat ini untuk nak wi hamba dia tu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi payah. Seorang saat ini tu nak taubat kepada Allah SWT saat ini payah dengan sebab apa? Dengan sebab ia jauh daripada nasihat. Tempat kita orang ada wi nasihat betul umum lagu ni banyak mana. Dalam sejik, lepas pada semaya, ada orang kecil. Tak ada orang nasihat. Lepas tu, orang kalau dalam sejik, kalau orang nasihat, kau ada orang kepada hati, 10 orang tu. Itu yang ada masalah. Nasihat ni, ia kena umum. Nasihat ni, ia kena wa'adinun nasihat. Qila liman. Agama kita ni, agama nasihat. Kepada siapa? Semua. Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk mukminin semua, untuk amat. Kita akan pakat kena wira nasihat belaka barulah ke. Kalaulah kita ada serah kata tak apalah nasihat ni apa. Dia ada pok dia, ada mak dia. Patut orang ramai dah tak imej sikit. Duk lagu tu tak jaya. Dia tak jaya. Tu tak jaya. Orang tak kenal Allah SWT lambat lagi nak boleh taubat kepada Allah SWT. Betul. Maka di sini setelah mana Allah SWT kata alam yakni alladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Syaddad bin Aus adalah yang meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kan, "Inna awwal ma yurfa'u minan nasi al-khushu'." Awal perkara yang diagakkan daripada manusia sifat khusyuk. Dan khusyuk. Khusyuk dia tak ada segala-galanya. Kita jangan pergi kata khusyuk ni semaya saja. Khusyuk ikhlas kita saat ni adalah satu perkara hidup kita bui dan kita bui satu perkara kepada orang. Kita semaya ibadat kepada Allah SWT. Semua tu perlu kepada khusyuk. Sehingga puasa